Dapatkan produk Pirlux secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pirlux bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City. Halo guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, and subscribe channel Dunia Anjing Kita. Enjoy! Terlapas di Indonesia kembali bersama Bobby Sun, YouTuber paling keren di Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita ditemani oleh? Kita, oke, kita sekarang habis berburu nih, mendapat buruan 3 ekor rusa. Ya. Jadi ini anjing Basenji yang memang digendongnya mesti begini. Kalau di Afrika gendong di Afrikanya begini, sambil berburu gitu ya, cari-cari gitu. Ini digendong begini. Betul ya? Ya. Aduh. Ayo kita ngobrolin di sana yuk. Stay. Yuk. Betul. Enggak usah, apa yang kacat? Durasi. Ngel. Jadi ini anjing kampungnya, anjing hutannya Afrika. Afrika Utara. Ya, the singing dog. Benar enggak? Buckles is not a singing dog. Bukan, belum singing ini. Belum. Dia bukannya suka bernyanyi. Bukan, dia ngedumel. Gitu. Jadi bukan Buckles. Buckles. Nah, dari yang 3 ekor ini, Sen. Ya. Apa yang istimewa nih, Sen? Satu. Ini saya senang warnanya. Yang mana tuh ini? Ini. Ya. Ini warna tricolor. Tricolor. Ya, kalau ini warna apa? Itu black and white. Black and white. Ya. Kalau ini? Kalau itu red and white. Red and white. Ya. Kalau di corgi ini bilangnya sable. Oh, enggak. Di corgi red and white juga kan? Sable. Nah, tapi di Basenji mereka sebutnya red and white. Red and white ya, ya. Kalau di Basenji ngomongnya red and white ya. Kalau dan ini asalnya dari mana ini? Ini dari Brazil saya import. Brazil. Ya. Klien saya import. Apa itunya? Prestasinya. Number 1 2019. Number Basenji one. Number 1 di Brazil 2019. Oh, nomor 1. Brazil ya. Nomor 1. Lalu dan ini memang karena kan di sini enggak ada jarang yang punya jantan. Uh-huh. Jadi saya import jantan juga sekalian klien saya. Ini umur berapa ini? Ini 20 bulan. 20 bulan sudah number 1 di Brasil. Ya. Waktu dia number 1 di Brasil itu umur 15 bulan. Oh, sekarang dia mau mainin di Indonesia. Mau main di Indonesia. Maybe Asia. Asia sampai ya. Asia ya. Heeh. Ya. Kalau masih suka warnain ini. Saya ada klien satu lagi yang dulu pernah saya pegang Basenji. Hmm. Sekarang saat ini ada di Palembang. Hmm. Tapi lagi on the way ke Indonesia ke Jakarta sih. Hmm. Nah, itu yang pertama kali saya hunting Basenji. Enak ya Basenji itu dipiaranya, buat pet gimana ini? Oh, buat pet oke. Okay. Bukannya dia anjingnya lincah banget ya? Memang lincah, tapi kalau dia udah nempel sama ownernya, hmm? Ya dia akan ya follow the owner gitu. Kalau selama pakai tali kali? Oh enggak, di rumah dilepas kok. Di rumah dilepas? Nah. Ini sih perawatannya gampang banget kayak anjing kampung. Iya, enggak perlu maintenance, enggak perlu apa. Ini mandi juga boleh jarang-jarang ya. Mandi lap kanebo. Rumingnya pakai kanebo. Basah dilap pakai kanebo kering. Iya. Nah, kalau soal ekor, ekornya tuh yang ekor tuh gini. Harus gini. Stay. Stay. Stay lari. Coba di stand-in deh. Stay. Oh, ini betina. Ya, ini betina. Ekor itu harus ngebulat. Muter berapa kali? Pokoknya yang penting dia harus ngegulung. Ngegulung. Iya. Kalau ini belum. Kalau ini kan masih papi. Oh, belum. Belum, tapi nanti dia akan ngegulung. Nanti akan ngegulung iya. Begini nih. Iya. Ini bilangnya pigtail bukan sih? Bukan. Oh, beda. Ya? Kayak Shiba loh. Shiba. Heeh. Shiba itu kan ekornya gini juga. Heeh. Gitu. Dan dia top line harus lurus. Heeh. Ear setnya harus ke depan gini. Ke depan semuanya. Jadi memang lagi dia fokus tuh ke depan. Tapi mukanya yang ini kok kayak ini sih, bull terrier. Oh enggak, belum, masih papi. Papi itu aneh semua. Hah? Papi itu kadang-kadang papi itu masih aneh semua bentuk-bentuknya. Ini cakep banget mukanya lihat. Ini kupingnya mesti begini, enggak ada ya, depan gini. Ya, ada ke depan semua. Enggak kayak gitu tuh. Nah, dan kerutan ini nih, ini kerutan penting. Mana? Kerutan di kepala ini nih, nih. Ini nih. Ya. Ini. Itu ya? Harus dua-dua. Oh, harus dua. Kiri kanan, kiri kanan ya. Kiri kanan satu-satu gitu. Enggak, dua-dua. Dua-dua. Ya, ini belum tuh kan. Uh-huh. Satu garis. Uh-huh. Satu garis. Tapi nanti dia akan kerutnya gini. Satu, satu gitu. Itu mana? Itu udah. Ini. Kalau hitam enggak terlalu kelihatan. Enggak terlalu kelihatan tuh ini. Mesti itu ya. Oh, tuh. Mesti pas alat. Ya. Hei. Ini takut kamu. Ya, dia memang agak pemalu. Enggak pernah pameran itu. Tuh. Oh, mesti bakar rambut.
Gitu. Itu yang salah satu. Jadi ini udah ukuran maksimal ini. Maksimal ini. Berapa kilo ini beratnya? 11 kilo ya. Cuman 11 kilo. Iya. Jadi kalau di PR enak sekali. Enak rumah. Banget. Dan nggak perlu kita pusing untuk grooming untuk apa. Dan mereka kuat sekali untuk cuaca Indonesia ya. Iya. Cocok banget. Afrika ya kan? Iya. Dia anjing hutan gini jago manjat gak? Manjat enggak, tapi kalau lepas biasanya hilang. Itu yang gue bilang, makanya mesti hati-hati biar anjing ini ya, mesti punya pekarangan rumah yang gede. Karena waktu itu saya pernah di Doksio Surabaya, kebetulan klien saya orang Makau, nitip anjing buat kampanye di Indonesia. Jam 1 malam ada yang ngetok pintu, tapi pas saya buka gak ada orang. Waduh. Ya, di Hotel Ngesong yang di Surabaya. Akhirnya saya lupa, anjing itu saya lepas di kamar. Oh, lupa. Pas lepas. Buka pintu, dia nongol. Jam 1 pagi, saya kejar sampai jam 4 pagi. Buset, bagus ketemu lo. Iya, karena anjing klien ya. Iya. Wah. Oh, gak ketemu lo, ganti. Iya, puyang itu, Pak. Apa istimewanya lagi menurut dosen? Movement-nya. Movement-nya? Saya senang anjing ini movement. Nah, salah satunya yang di grup 5, The Pom Killer ya. The Pom Killer, iya, iya. Bahasanya termasuk Pom Killer, iya. Bener. Sometimes, karena gini, dia nggak bisa, gini, kalau dia lagi di pameran, kita nggak bisa bohongin juri. Iya. Karena semua anatominya kelihatan. Nggak ditutup sama bulu. Bener. Kalau pom kan ketutup bulu. Bener. Gitu. Ini udah terbiasa ini ya? Ini udah pernah dilatih. Udah terbiasa di show. Kayak anjing paraohan ya? Parao. Paraohan. Parao dia, tapi parao itu kupingnya dia besar. Lebih besar. Size-nya juga gede. Tinggi, lebih tinggi. Kalau ini udah segini aja, sebesar. Ya, ini cakep banget nih mukanya nih, Put. Ya. Cuma kan memang pigmentnya belum komplit. Ini ya? Ya. Oh, masih, ini hidung masih hitam? Masih hitam. Oh, dia. Berarti mau. Ya, tuh. Itu, hunting. Hunting. Hunting, jiwa huntingnya ada. Dia mau itu lipan tuh, lihat. Iya. Cuman dia hanya penunjuk aja ya kalau huntingnya itu ya? Hunting dia nunjukin ya. Bukannya istilahnya bukannya dia yang nyerang. Yang nyerang. Bukan, ya? Bukan. Karena dia giginya juga enggak terlalu tapi besar. Tapi sih memang saya pakai kandang. Kandang itu digigit sampai kerauk-kerauk gitu sih. Iya. Ya, karena dia biasa di hutan. Uh-huh. Stay. Huh? Ini giginya masih gigi udah gigi benar-benar dewasa jadi enggak ada tajam-tajamnya. Kalau yang tajam itu tajam banget sih. Ini tampaknya kalau lihat apa hidungnya masih merah gini. Iya. Kayak anaknya bull terrier yang pet quality. Ya. Ini bukan berdiringan nih sini. Bukan. Ini beli dengannya si teman saya yang di Brazil. Brazil, ini import ya. Brazil juga? Import Brazil. Pakai microchip ya? Iya, semua microchip. Udah nggak ada tato? Nggak ada. Gitu. Harga anakan kira-kira berapa nih, Sam? Ini sih nanti kalau saya breeding, saya start di 15 sampai 25 lah. 15 sampai 25 ya? Dia beranaknya gampang nggak sih? 5 sampai 8 ekor lah. 5 sampai 8 ekor. Gampang kalau mereka. Kalau anjing primitif, mereka breedernya gampang ya? Breedernya ngasih tahu saya begini. Saat udah mau lahirin masukin dalam satu kamar, udah BND kerjain sendiri. Oh, dia bisa kerjain sendiri, nggak usah dibantu sesar. Nggak usah dibantu gitu apa ya. Gitu. Anjing hutan sih kamu ya. Nah, ini jantan berarti kan? Ini jantan. Ini tampangnya udah cakep banget. Nah, ada yang mau ditambah lagi? Ya paling nanti kalau mau lihat movementnya saya tunjukin. Ya nanti kalau ada yang misalnya ada yang kepengen, ya bisa hubungi saya. Sandy gitu. Di kotak deskripsi. Ya. Eh mau lihat movementnya? Ya. Itu pinggirin dulu, ya nung. Larika, mon, Larika, mon, mon, ya mon. Oh, itu gendong ya gendong, itu aja gendong. Kalau di bawah dia menggila. Stay, ya mon, mon, Larika, mon, mon. Mon, mon. No, 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 mon. Ya balik. Man. Man. San, dari sana ujung ke sini, San. Kameramen di sini, Put. Oke. Okay. Jadi ngambil tampak depannya, Put. Oke. Okay. Stay. Ya. Dari sini. Ntar ada mobil. Ya. Awas, mobil. Larika.
Hey, bentar mobil. Mau lagi buat jalan lari? Buat lari lagi ya. Come on, stay. Come on. Stay. Lari kah? Come on. Come on. Go. Shh. Come on. Stay.